Itu presiden jomblo. Ngelihat orang nikah gimana? Ngelihatnya ya pengen cuman ntar dulu dah. Pengen cuman ntar dulu. Berarti pengen ada dong yang ininya. Ada dong film ngelamar Adiba ya, di film. Di film ngelamar Adiba di film. Ini ngelamar Adiba beneran. Di film. Di film. Beneran, beneran di film. Beneran di film. Adiba nih. Iya. Oh, kapan tayangnya? Tayangnya masih sepi. Katanya hidup senang hatinya. Oh ternyata ada pengantin. Mabruk. Oh Jaki nih Jaki. Dewan Suana mintain ya. Wih Jaki bet. Oh selamat ini. Nyanyi gambus suang misalnya orang kawin. Di sini. Oke. Iya. Ya, ternyata malam ini ada pengantin guys. Ada pengantin. Pengantinnya Zaki Soebul Gambus. Zaki Soebul Gambus. Ewa Ali pengantin. Bin Barokah. Ada pengantin. Kak Yasin. Tadlo, Pi. Malam ini ada yang namanya pengantin. Saya doain semua yang belum nikah biar bisa nikah. Jangan jomblo. Jangan pacaran, nikah ya, nikah. Oke, luar biasa. Zaki Gambus nikah. Alhamdulillah. Oh ya. Thank you.
menikah dengan saudari Nur Hawa Ramadhia. Memang saya sebagai petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Cilodong terlebih dahulu akan mendata hal-hal yang terkait dengan proses pernikahan di malam hari ini. Gila sejenak teman-teman. Hadirin, bagaimana telah diserahkan oleh murinya yaitu Bapak Nur Hamdi. Bapak Nur Hamdi, malam hari ini sebagaimana telah diserahkan, tadinya saya mau tahan ke lockdown di beres, tapi karena memang sudah ngebet dari bismillah. Mana tweetnya tuanya? Boleh bahasa Arab dulu ya, nanti udah itu baru bahasa Indonesia. Ya farhan zaki uzawi juga alaman aman Allah bertamsigul ahsan. Ya farhan zaki angkah juga wazawaj juga Nur Hawa Ramzi binti Zul Hamdi bimahar zahab ishrin gram nakdah wabil tunikah wadah suwija habim mahrin matgur nakdah. Udah bener sih gini lu gak ngerti dari sangkanya kami pecebong. Sekali lagi ya, akhir hasilnya saya Farhan Zaki bin Muhammad Qasasi, saya nikahkan dan kawinkan engkau atas perwakilan putri Bapak Zul Hamdi yang bernama Nur Haura Ramzia binti Zul Hamdi dengan mas kawin mas 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nur Haura Ramzia binti Zul Hamdi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kan itu presiden jomblo, ngelihat orang nikah gimana? Ngelihatnya ya pengen cuman ntar dulu dah. Pengen cuman ntar dulu. Berarti pengen ada dong yang intinya, ada dong. Pengen. Nggak tahu, siapapun yang ketemu masa muda itu kita seleksi dulu. Ntar. Cinta monyet? Enggak juga. Oh enggak juga. Cinta kebo. Cinta kebo. Sakir, Daulay. Kemarin anak suruh gua sidah depan gubernur langsung di film tuh. Iya, wah beda. Ntar umur 30 tahun jadi gubernur Jakarta. Amin. Oh niatnya begitu, Kir? Iya, niatnya begitu. Oh umur 30 tahun jadi gubernur? Jakarta. Jakarta. Bisa jadi gubernur ya di sini. Tapi jadi gimana lihat orang nikah? Udah lancar loh. Wah, latihannya udah dari kemarin tuh. Cuma belum terlaksana aja nih. Ntar lah. Di film juga belum pernah. Di film ntar sama itu. Promosi topan. Topan enggak. Udah enggak? Udah istirahat. Oh, istirahat. Apalagi sekarang? Film sama Adiba. Film. Ngelamar Adiba jadinya di film. Di film, ngelamar Adiba di film. Ini ngelamar Adiba beneran. Di film. Di film. Beneran di film. Beneran di film. Adiba nih. Iya. Oh, kapan tayangnya? Tayangnya masih syuting. Nanti. Masih syuting. Wih, cakep nih Sakir. Gempar itu pasti. Gempar ya? Iya, adegannya ngelamar gitu. Kok bisa ya? Adegannya ngelamar di film ntar di next filmnya adegannya nikah. Adegannya. Kalau anak Fatihain teh mau enggak? Nah, Fatihain apaan? Jadi udah Fatihain itu biar apa gitu. Mau. Mau Fatihain. Tapi ngelamarnya di film aja enggak di film aja. Di beneran enggak? Enggak. Tapi rame udah kagak apa itu? Udah kagak. Kagak bakal tayang katanya. Filmnya. Tayang. Sinetron apa, Mi? Film. Film layar lebar. Oleh lebar. Di bioskop dong? Bioskop. Oh mantap. Kapan nih bioskop belum buka? Ayo nunggu bioskop buka. Saya udah fatihain aja biar corona cepet selesai. Nah fatihainnya itu aja ya. Yeah. Ya mudah-mudahan kita fatihain buat Sakir. Supaya bisa tambah sukses lagi. Khususnya ini corona-corona biar hilang. Iya gak? Jodoh yang terbaik. Tuh orang fatihain itu jodoh lagi ya deh. Mudah-mudahan dikasih jodoh. Jodoh yang solehah. Yang pas buat Sakir. Bukan cuman cakep tapi bisa nenangin. Bukan cuman cakep tapi cuman. Tapi bisa nenangin hati dan diajak ibadah bareng. Wih, itu kayak apa ya kalau gitu ya? Hah? Kayak apa tuh? Kayak apaan? Kalau bisa nggak cuman cakep tapi menangin hati. Jadi surga. Wih, surga.
Gitu ya. Ayo, assalamualaikum.